Tribunals. Proses penurunan barang ke logistik dari para pembalap dan kru World Superbike atau SBK yang telah berlangsung di Bandara Internasional Lombok, dan ini merupakan pesawat kargo Boeing 777F dari milik maskapai Qatar Airways, dan kita saksikan bersama inilah proses dengan barang dari pesawat kemudian langsung dibawa ke truk ya, ke kontainer, dan barang-barang ini tentu akan langsung dibawa ke sirkuit Mandalika. Kita saksikan bersama. Nah, ini logistik pertama sudah mulai di bawah keluar dari ya, begini lah. Thank you.
ya proses penurunan logistik dari pesawat Boeing 77F dari Qatar Airways yang saat ini tengah membawa logistik SDK tahun ini yang pertama kali, dan sering kita saksikan sudah dua truk yang sudah berangkat menuju ataupun keluar dari Bandara Internasional Lombok membawa logistik ini ke sirkuit Mandalika. Dan ada lagi saat ini untuk di kita Tribunnews ada 3 pesawat kargo yang akan membawa logistik dari para pembalap dan kru World Superbike. Pertama dari siang, dari sore ini maksud kami, dan akan ada lagi hari ini dan rencana juga akan datang besok hari. Inilah penambahan dari logistik para pembalap yang digunakan peralatan World Superbike di Mandalika. Baik Tribunnews, demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Tanjungan Bandara Internasional Lombok untuk Anda, dan tentu kami akan terus mengupdate informasi terbaru terkait perhelatan World Superbike. Baik, demikian dari saya, Lalu Gitan, wartawan Tribun Lombok, dan selamat sore.